kalimatnya tuh dalam sekali. Allah ingin mengatakan sebetulnya orang-orang ini meyakini Muhammad SAW orang yang benar, tapi karena kepentingan dunia tertentu tega kemudian menjatuhkan, menuduh, bahkan nanti berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh yang fair, kata Allah, bikin argumentasi yang benar, datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, karena kalian telah menyoal Al-Qur'an, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner. Ajak. Nah, tolong dituliskan dulu sebentar, tolong tulis, tulis. Tulis. Kalau enggak bawa catatan di handphone boleh. Tulis dulu. Karena ini belum ada di sini. Ya, belum ada di sini, tuliskan dulu sebentar. Satu. Quran surah 17. Ayat 88. Al-Isra. Ayat 88. Sudah? Quran surah Hud. Hud. Surah 11. Ayat 13. Ayat 13. Sudah? Quran surah Yunus. Ayat 38. Ayat 38. Sudah? Kalau sudah, beri keterangan bawahnya. Makkiyah. Makkiyah. Dah, simpan dulu, nanti saya terangkan kemudian. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, beliau mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan aja. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian enggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Qur'an. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan. Ajak kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah mengakses jin. Sudah ada. Ya. Bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah itu punya jin khusus. Kadang mereka itu kalau sudah ini ya, kalau sudah profesional. Ya, kalau amatiran itu masih biasa. Ntar kalau sudah profesional itu biasa datang ke lembah-lembah nyari jinnya dulu. Ya. Makanya nanti terkenal dalam apa namanya adab al-adabul arabi al-adabul jahili, mereka suka jalan-jalan ke lembah-lembah itu untuk menemukan syayatin insi wal jin. Jadi mendapatkan istilahnya syayatin yang membisikkan ya kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka tentang lirik-lirik syair-syair yang bisa mereka susun. Ya, makanya nanti ada sebagian di antara mereka yang disoal di Quran surah ke-26 ayat 224. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Nanti ya kalau sudah sampai, kita kan masih di Al-Baqarah ya. Dah, pelan-pelan. Sudah? Nah, karena itu nanti di Quran surah 17 Al-Isra yang Anda tulis tadi, ayat 88 itu didetilkan oleh Allah. Kalau kamu enggak mampu, udah nuduh enggak mampu lagi gitu. Panggil jin kalian sekalian. Makanya nanti di ayatnya berbunyi kullu inijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani. Teruskan. Hah? La ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, kalaupun kalian panggil jin-jin kalian itu, lalu kalian bersatu bersekutu untuk membuat seperti Al-Qur'an itu, ya, dan saling menopang, enggak akan mampu kalian bikin. Karena itu bukan makhluk. Bukan bikinan. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Al-Quran bukan makhluk.
Sebab kalau makhluk bisa dibuat. Jelas ya? Paham sampai sini? Dan itu pun ada tahapan-tahapannya, ada tahapan-tahapannya. Nanti ada di antara makhluk yang memang hanya prerogatif Allah yang menciptakan untuk menunjukkan bahwa manusia enggak bisa buat ini. Hanya Allah saja. Jelas ya? Tapi Al-Qur'an bukan makhluk. Paham sampai sini? Oke. Okay.